Kondisi wilayah perkampungan ini bisa dibilang berada di wilayah perbukitan. Di bawahnya lumayan sangat curam. Di sini ada telur ayam. Seperti inilah suasana akses jalan menuju ke perkampungan yang berada di wilayah Jawa Barat. Lokasinya berada di wilayah Sukabumi, yang mana wilayah sini merupakan perbatasan atau wilayah paling ujung di wilayah Jawa Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. Jalannya seperti ini, bisa kita lihat. Kali ini kita mau menuju ke suatu perkampungan yang berada di wilayah sini, lewat jalur sini. Seperti apakah suasananya? Suasana perkampungan yang berada di wilayah ujung Jawa Barat, Sukabumi. Posisi wilayah perkampungan di sini berada di atas perbukitan. Seperti inilah suasananya. Kita sudah nyampe. Thank you.
Oh. Ayo Nuji di mana kayak Tiji? Eh, suka ante iya hiji itu anak dua Tami ya. Oh. Jadi itu tangkalan meureun karet dua mun nya. Jadi tangkal karet dua meureun tadinya. Eh, suka ante hiji di luhurna. Bagikan lah, Yos. Kayak itu buntu kayak lemur. Buntu. Oh, buntu. Aya sawah kan. Wis ganti ageng dia teh lemur. Nama wilayah perkampungan ini Kampung Cikaret 2. Kampung Cikaret 2 yang berada di wilayah Desa Sinaresmi. Suasananya seperti ini. Suasana di siang hari di wilayah Kampung Cikaret 2. Wilayah Jawa Barat. Nyalak naon, Pak? Kongor blau kata hut. Oh, hut. Di balik kula. Iya. Oh, di ningali kula nya. Oh, di ningali, Pak. Di ai itu di bilang. Lah. Lauk naon, Pak? Tanah, Pak? Lauk mah. Kondisi tanahnya seperti ini. Akses jalannya. Masih tanah merah. Si bapak lagi mau ngasih pakan ikan di kolamnya. Suasana di Kampung Cikaret 2, Jawa Barat. Kamar mandi. Kita lihat si bapak mau ngasih pakan ikan di kolam ya. Kondisi tanah pada longsor di wilayah sini. Oh iya kulah nak. Kuat ku pelet lah kuat. Kuat. Karena ngepel kau ini marah gem. Mie meter tu beli makan. Umi. Sari mi. Di ku makan sari buat. Siapa di? Aur kan. Aur kan. Nono ya balok tu buat. Nono ya lauk naya. Masih yang jaya. Bahkan kasih oleh jumbo jadi tuh naik kadi kabur kadinya tah kabur 5 kilo mau habis itu ngalun sedayana ku naon anak cai sih nya kan ada jumbo mau pemilaber atau entah lah kaliber di mana dia dari pelakuna enak sukses aja lah jumbo paling eta antenya biasa sering jaring antenya mohon ke dana di iya ke jaring gitu ke jaringan biasa nama. Ah biasanya apa di sawahan tuh, Pak? Ini kampung ini sawahan kan dia teh jadi tempat titik. Gitu seberapa kira-kira aya sa hektar bukan 2 hektar. Perempu kan itu kadinya, Pak. Naon teh? Ini nyata pan perempu kadinya, Pak.
ku iya nanti nunut gitu. Maksudnya kau nunut? Mau jadi longsor lah gitu. Oh. Itu nunggu atas nunggu berangkat dia nanti ke ayat atau ayat jadi dia tu nak kira. Oh, gara-gara urung berennya? Nya gitu. Jadi akan ayat saya di muka ayat itu kau ngabendung ini atau kau nama. Mereka dia menduga ayat akan alor jamakan itu. Oh, longsor ya? Di itu sebab. Kau nama ayat karena 2 hektaran lah. Di punuk anu bubrag sampai tadi kita ke ujungnya. Ujungnya jadinya sedikit sempit. Eh sawahnya siapa warga ya? Iya ya masing-masing bae ya. Sebaraha urang anu. Jadi eta mah tadi eta mah tadi sawahan meureun nya urang di sawahan ieu teh batas selebat atas nyipuk gitu. Dan bulan 12 bulan 11 12 lah melak. Iya. Dan pare agung nya misalnya pare bubuk sana. Oh, anu setahun sekali teh nya. Setahun sekali kan. Ini panenna. Ternyata Raja Denok si kuning memang. Lawan parena. Raja Denok. Raja Denok. Pas. Nemo cere. Nemo. Oh, Nemo anu ai bentukna teh hideung teh panonana hari dan gitu. Cere mun nya. Cere mah beureum. Pare beureum mun nya bisa cere mah. Beureum. Ayeuna teh cere ge aya nu bodas, aya nu beureum. Kituna beratna. Kan teke-teke yang digilingnya. Kalau di tadi di atau tutu anu biasa mah. Ini anu nu teh ieu mah atau digiling atau anu tumbuk gitu kali itu. Mana di jama saya nama kayak anu digiling. Ditumbuk pan. Ngolisung mun ya. Iya, kali itu. Ieu longsor itu tanahnya. Oh iya. Si Abah lagi panen kopi. Kok icalan sana sih, Pak? Mohon ical. Oh, ical. Mohon. Ya, apa iya? Tes baru remeh sekali ini. Ketik nu baru. Enggak bisa uraga nih. Mohon. Ya. Tapi seueur Pak dia kopi Pak. Tangkal langsung seueur ini. Seueur. Iya mah saali itu tong mah. Aya nu ya setengah hektar gitu. Ya kan iso sampai 2 ton, 4 ton. Musim-musimnya asal panen gede yo kopi ayeuna mah ieu. Kin panen sami sareng pare. Oh baru yang parenya. Mohon. Jadi setahun sekali kopi ya makan dia mah kopi lokal. Karena kopi Arabica. Arabica, Arabica. Makanya baru ganti sama ini. Kopi lokal enggak nabi nih ya? Iya kopi lokal. Lokal. Mohon. Asal mohon ini kalau baru kopi si asal teh iya. Asal. Iya. Kopi asli berarti. Asli. Iya. Kopi mah iya pan air kopi itu mah kawinan. Cuma asli bahulah kopi iya. Ini terkenal yang raya. Tapi suka itu apa di damal gitu? Aja yo. Di damal beas sudah di Tangerang itu kita tas. Tas yo. Bade atuan bade caket kena naon. Bade beas atas jadi beas kena naon kumaha koyong urang gitu. Biasa sabaraha di cal apa mun kopi gitu? Katangkulak. Upami golondongna teh 5.000 anu beureum. Kita. Sakilo. Nuhun. Upami beasna mah 20. Di kampung 20.000. Biasna mun pan eta sieun teh digiling jadi beas ieu ieu teh bas ieu teh pan ieu teh di alapan kitu nya patah. Misalna ieu misalna ieu kopi tanya ieu kopi. Iya. Kan ka digiling jadi tah, jadi tas kos kitu tah. Oh, jadi ieu disebut kitu tah tas kieu engke tah di pemerintah teh aya ieu na tah cacaya ieu na tos. Di poe meureun nya teh. Poe dicokrok. Jadi tah jadi atuh langsung jadi beasna kitu. Oh, disebut teh beas nya bini teh. Beas. Beas lah. Nah itu upamiknya gelondongan. Tawa upamiknya deh pok gelondongan. Gelondongan. Upamiknya sebutin. Tapi kamu di calon jadi beas menurutnya di calon. Nah, apa mikir itu terpanen agama biasa. Gelondongan gitu. Mohon.
siasa pemilik di caci oge. Kan petani mah paling nate paling diborong di petik ye langsung keser-ser di mang gitu. Iya. Di kampung mah. Acan aku orang kali itu kapang gilingan. Panggilingan di kopi. Ayo Pak disebut kampung Cikaret. Iya, Cikaret. Ayo di mana tarang karang kareta ya? Karang kareta. Karet nampu kapungur tadi sinar semin di wahangan teh ya. Oh pagi itu karetnya di wening ayahnya di sinar semin ayah belok ya gini di lebah iya di lebah somang anu di tembok ini ayah waluran alit tadi dinya kapungur tanya karet nampu ngoy ngumbu karetnya bangsa ayo ini apa 500-500 gitu 1000 kan ngala alatnya per kilo teh 1000. Jadi lo musak kintal deh dua karung ya? Mohon, dua karung. Dua karung hargana 20.000. Mohon. Sak kintal nih. Ya, biasanya dua sak kintal teh 20 kilo. Sak kintal teh. Jadi nya 1 kilo jadi 20 kilo. Iya. Yeah. Kali 20 kan 400 nih. Ini 400.000. Ini sak kintal teh. Eh. Nya apa mi ya na? Apa mi sak kintal teh? 20. Ini 20 kali 2. Ini 400. Jadi anu ngolahna teh ditu cacan ieu, cacan biasa nyaan kitu ngolahna jadi terajaan saya panggilingan anak kitu, gilingan-gilingan anu ah. Alit alit. Ayeuna namun dia terus aya panggilingan anak di. Eta seueur nu eta nu hejo eta. Iya, seueur nu hejo. Berarti dipilihan ieu kieu nya. Mau ngalah itu tas kia, mada ay kolot nama kolot. Upami asup pak ke pabrik mah, kedah nama, berumur sudah enak kita. Tongai itu hijauan, jadi dia tante diolahnya enteng gitu. Upami ya mengkaduh atas itu lawang di kota. Upang kan dia meser saat berah kopi per anu. Biasa orang mana kan meser? Orang kota. Orang kota. Sukabumi atau Jakarta? Sukabumi. Sukabumi. Dan bu